thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel Channel yang khusus membahas seputar Continuous Improvement dan Microsoft Excel Dalam video saya kali ini, saya akan memberikan contoh cara sort data yang benar Hal ini terlihat sederhana dan sepele Namun seringkali, orang-orang atau teman-teman banyak yang keliru dalam melakukan sort data Sebagai contoh, saya akan melakukan sort data untuk tabel ini berdasarkan kriteria nama barang, item number, nomor PO dan order date. Yang sudah ada nomor PO diprior, diprioritaskan produksinya. Namun tetap satu lot dengan yang belum ada nomor PO. Berarti di sini nama barang dengan yang sudah ada nomor PO dan belum tetap satu lot akan tetapi yang di line paling atas atau yang prioritas adalah yang sudah ada nomor PO-nya. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe dan berikan masukan yang positif untuk berkembangnya channel ini di masa yang akan datang. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Kita lanjutkan ke pembahasan. Di sini saya contoh yang teman-teman lakukan maka dengan mudahnya bisa melakukan dengan seperti ini data sort lalu pilih berdasarkan kriteria nama barang kemudian yang kedua item number yang ketiga nomor PO yang keempat adalah order date ya, order date dari yang paling lama ke yang terbaru lalu kita pilih ok Nah, di sini ada dua pilihan, kita pilih salah satu misalkan yang bawah. Kita lihat hasilnya. Di sini kursi 201 untuk tanggal 16 Juni 2021 di sini menjadi prioritas. Padahal seharusnya secara berurutan adalah yang ada nomor PO-nya ini dulu, yang 011054 ini, baru yang nomor PO 011063089 ini. Artinya ini yang pertama, yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, di sini tidak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita coba lagi, tadi kan kita pilih yang bawah ya, sekarang kita pilih yang atas. Lakukan hal yang sama, pilih OK. Kita pilih di sini, jadi kita pilih sort number dan number store as text separately. Sekarang kita pilih yang atas. Seperti ini. Kita lihat hasilnya. 0110. Nah, di sini kita teman-teman bisa lihat dia sudah berurutan. 0110400. Nah, di sini teman-teman sudah lihat sudah sesuai ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah, pada saat mensort dengan seperti ini, ketika nomor PO-nya diurutkan, maka teman -teman harus memilih sort anything that looks like a number as a number. Jadi, sort apapun yang terlihat seperti number sebagai nomor, artinya di sini ketika teman-teman melakukan ini, maka eh, sort-nya akan sesuai. Ya kita coba lakukan seperti sekali lagi di sheet yang sebelah kita sort kita pilih berdasarkan nama barang item number nomor PO dan order date is yes, maaf keliru oke okay di sini teman-teman data Sider karena di sini tidak akan kita short kita pilih oke OK. kita pilih yang atas ya jadi teman-teman di sini bisa teman-teman perhatikan teman-teman jadi harus memilih short anything that looks like a number as a number pada saat melakukan short seperti ini agar short teman-teman tidak keliru jadi ini adalah hal simpel yang sederhana yang sering kali teman-teman uh, itu salah atau keliru terima kasih semoga untuk video ini bermanfaat sampai jumpa di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh